Oke okay guys, welcome back bersama saya Arkan14. Dan kali ini gue akan kasih tahu cara ngelawan Luffy ya guys, buat Smithgard. Banyak yang orang global lo bilang, kayak mana cara ngelawan Luffy, susah banget, gini gini gini. Oke okay, gue kasih tahu ya guys. Oke okay. Pertama ini agak penting ya guys. Ya no more time to sekali hit, sakit banget. Nah ini langsung dodge guys. Nah dia langsung hit gitu. Kalau gak di itu sudah kena damage nya Oke okay. Hit jauh-jauh itu pattern pertama dia. Nah ini yang attack kedua, pijak-pijak ini sakit ya guys, ini nggak boleh kena. Untuk orang-orang melee nggak boleh kena nih. Oke dia sembur. Oke kita tembak-tembak, kita cicil, sabar snipe tembak ini. Nah ini attack ketiga, tiga arah gini guys. Nah, hati-hati kalau nggak dodge bisa kena juga. Nah, ini dodge. Oke yang skill invis Black Widow ini dia bisa invis ya guys, jadi dia bisa ignore damage juga karena save nih. Sakit guys, ini pijak-pijaknya sakit guys. Oke okay. Snipe tembak cicil. Nah ini kena disembur gampang, tinggal belakangin. Nah, oke okay. Kita pelan-pelan. Nah, ini tiga arah gini guys. Nah dia bisa invis kalau pakai Black Widow. Oke okay. Dodge snipe gegam. Oke okay. Hit lu dari belakang, nyicil nanti sakit guys, lebih sakit nih, langsung 63% nih. Oh, aduh guys 43% langsung guys, gila sakit banget. Oke okay. Kita hit santai mainnya pelan-pelan. Oke okay, hit dodge. Oke okay, hancurin untuk pattern 1 selesai. Sekarang phase 2 guys. Phase 2 ini yang pertama dia teriak-teriak. Nah, keluarin balok-balok. Kayak gini ya guys, balok-balok guys. Nah, ini random guys, ini attack kedua dia sama kayak yang tadi. Gampang, oke okay. Nah, yang ketiga ini nah, lompat guys, dia agak keluarin es gini. Nah, ketiga kayak gini. Nah, ini keempat dia bagus guys, dia lompat ke arah kalian yang bertiga. Nah, lompat, evade. Nah, jadi kan bisa ngejauhin lingkaran-lingkarannya itu. Oke okay, yang kelima dia sembur baik sama dari belakang. Yang penting untuk ini Luffy itu main sabar guys, dia harus main posisi, dia nggak bisa pakai kayak hero-hero lain gitu. Harusnya yang penting main belakang, main. Jangan dilawan guys, jangan di baku hantam, kalah kalian. Nah, oke okay. Gini lagi sabar. Aduh guys sampai gua panas ngelag, agak ngelag ya guys. Oke okay, nah ini face karena sudah abis kena guys, kena mati. Nah, dia lompat gini kan, nah dia agak jauhin tapi agak nggak jauh, sorry. Kena pelan-pelan hit guys. It's not face snipe tugam. Oke okay. Teriak-teriak untuk Luffy ini kan harus lead guard kalian ya guys, kalian nggak boleh kena freeze guys, kena freeze mati kalian. Nah, kayak Thor gini guys, nggak boleh itu, fatal, pasti mati. Oke okay. Aduh nggak kan kurang. Nah, ini dia lompat. Ah guys, nah, ini guys dia nggak ada warning ya guys, ngebug dia, hati-hati. Oke okay, invis snipe bam. Oke okay. Aduh nah tapi kayak gitu guys, mati kalian guys, kayak kan Thor gitu kan mati guys, percayalah. Oke okay, invade dari belakang. Oh iya, untuk kristal ini bisa dihancurin pakai skill area ya. Oke, nah ini bisa dihancurin guys. Nah, jadi kalau kalian pakai area enak juga, bisa hancurin. Jadi kan nggak majunya nggak perlu ragu-ragu. Oke, tunggu guardnya penuh. Ya, santai, oke hit. Oke, guardnya sakit guys. Satu guys, nggak boleh beku guys. Hati-hati guys. Satu, kalau ditangkap mati kalian, pasti mati. Aku nggak mati ya sekarat lah, gitulah pokoknya. Nah dia lompat, oke. Okay. Tunggu dia lompat lagi agak jauh, oke. Okay. Ha, baru kita hit pelan-pelan. Nanti dia sembur, belakangin. Oke, okay. Buatnya udah hancur. Kita hit, snipe. Oke. Okay. Santai. Sakit tuh guys, guardnya habisnya cepet banget. Oke okay, udah hit lagi kayak gini.
Oke, satu bar lagi guys, guys pelan-pelan, satu bar lagi. Ada guys, hati-hati guys, dan aduh, enggak ada itunya guys, enggak ada warningnya. Bahaya loh, 292% guys. Kok enggak pakai enchant mungkin gua mati anjir. Oke. Pas belakangin, belakangin, belakangin. Aduh. Oke. Sikit lagi guys, pelan-pelan. Ini power gua cuma 177 ya guys. Ini jauh banget dari rekomendasinya. Yang penting Kento sabar guys, main pelan-pelan. Main pelan-pelan, main sabar, nggak apa-apa. Buang poison, buang apa, yang penting kayak bisa lewat kan. Oke, okay. Aneh so, guys, dia nggak ada warnanya guys. Hati-hati, game-nya rusak guys. Oke, okay. Oke, okay. Sekali lagi. Cambuk. Nah, turnya ketiga guys, kasihan. Oke, okay, selesai. Gini ya guys, untuk pattern P1 dia ada 4 kali serangan, pattern yang kedua dia ada 5 guys. Oke, okay, selesai dan kalian bisa kesakar guys. Oke, okay. Thank you for watching ya guys, jangan lupa share, comment, like, bye bye. Thank you.